Pendekar Harpa Emas Jilid 10 Tamat Pagi itu, tempat pertemuan di Kiok HW Ateng, puncak bunga seruni, Siawalimpai sudah dibanjiri, semua tamu duduk di tempat yang telah disediakan, ada lebih 700 orang di puncak yang sejuk dan indah itu, di bagian tamu golongan tua, terdapat para Chiang Bujain dan Cheng Sin yang dari Tibet Kim Emo Usin Leong dan dua sutenya serta empat sahabatnya, dan tokoh tua lainnya sehingga ada di bagian itu sekitar 100 orang, di bagian golongan muda terdapat Hui Kiam, kedua putra Kim Emo Usin Leong, Gu Tilung dan lain-lain pendekar muda lainnya, di bagian itu sekitar 100 lebih, di bagian Piawakiok berjumlah 200 orang, kemudian di bagian Kausu terdapat Yapsin. Hang sekitar 200 orang dan di bagian perempuan ada Suat Hang dan 20 pendekar wanita lainnya serta 10 orang Niko. Kemudian di bagian undangan yang tidak membawa nama apa selain pengunjung saja ada 60 orang dan di antaranya Jeng Mo dan Pek Mo, di manakah Han Tiong? Han Tiong disuruh belakangan muncul ketika mengarah pada pembicaraan Beng Cu. Selamat datang kepada Si Chuang Hiong dan Hohan semua di Kiok Hwa Teng, Pertemuan yang luar biasa ini hal yang membuat hati gembira sebab tidak dinyana kita mempunyai kekuatan sebesar ini dan demikian kompak untuk sudi ikut andil dalam permasalahan pusat kekuatan kita yakni Beng Cu, Tan Kui Hui sebagai murid pertama Siawa Limpai sebagai pembawa acara berhenti sejenak dan sebagian dari kita tentu telah mengetahui bahwa hari ini adalah sambungan dari yang pertama apa yang telah dibicarakan di Botong Pes setahun yang silam, namun perlu kami ulang karena sebahagian besar yang datang hari ini tidak menghadiri tentang keputusan setahun yang lalu. Tapi saya yakin nyaris di antara kita semua tahu karena berita keputusan sudah tersebar selama setahun, yang mungkin dari mulut ke mulut di kalangan kita dan juga selebaran yang diprakarsai oleh Chiang Bu Jin Hang sampai, Kotong Pai dan Hua sampai, namun walaupun demikian perlu kami nyatakan kembali bahwa Beng Cu kita kali ini adalah calon tunggal yang hari ini akan dinobatkan, huuuh, protes, hampir di semua bagian ada terdengar seruan tidak setuju ini, hal ini sudah dalam bayangan para Chiang Bujin, lalu Tan Kui melanjutkan, tenanglah para si Chu yang budiman, jika hari ini hal itu mengganjal di hati, silahkan ajukan keberatannya dan kita bicarakan secara seksama. Si Chu pimpinan rapat, Kim Emo Usin Liong berdiri, silahkan Suma Lom urusan bengcu bukanlah hal yang dianggap main-main, penetapan calon tunggal suatu hal jarang bahkan tidak pernah terjadi di dalam dunia persilatan, oleh karena itu, bagaimanapun takluknya kita pada satu figur, maka janganlah kita melupakan kebiasaan yang sudah ada, biarkan ia berjalan. Sesuai kebiasaan kita sebagai ciri khas dunia persilatan. Setuju. Terdengar gemuruh menyambut perkataan. Kim Emo Usin Leong, maka menurut saya, berikanlah kesempatan pada yang lain untuk mencalonkan diri dengan syarat yang ditentukan, setuju. Tan Kui Hsiao menghadap barisan Chiang Bujin, dan Li Hao Siang mengangguk, baiklah para si yang budiman, permasalah bengcu bukanlah hal merusak akan tetapi hal yang membangun dan mengokohkan kita, jadi jika hal yang membangun maka jangan kita mulai dari hal-hal yang merusak atau hal yang melemahkan kita dia berhenti sejenak Sumalom Cimpawe sudah mengatakan pendapatnya dan sambutan tentang pendapat itu sangat besar jadi tanpa kami debat kepada semua Lon Cimpawe dan Enghiong apa syarat yang harus kita tentukan untuk calon Bengchu Si Chu pimpinan rapat Ang Binsin Kai berdiri Silahkan Sien Kailon Cimpawe, persyaratan yang harus kita tentukan menurut saya adalah, pertama ada yang mengajukan calon itu setidaknya 50 orang, kedua, calon itu sudah disebut matang paling tidak umurnya 40 tahun, ketiga, calon itu dikenal dengan sepak terjangnya yang baik, dan terakhir calon itu dapat keluar sebagai pemenang dalam pibu, setuju, suara gemuruh bergema. Sicu pimpinan gak Siansu berdiri, silahkan Siansu. Koma, apa yang diajukan oleh Chu, Sicu di antaranya, menurut saya, sudah tepat. Tapi syarat yang kedua, beliau memajukan syarat disebut matang diukur dengan umur. Syarat ini tidaklah bisa kita sambut baik. Karena kematangan seseorang tidak bisa diukur dengan umur, karena faktanya banyak di antara kita yang sudah berumur sekalipun banyak, yang pemikirannya singkat, pertimbangan cepat, serta tidak mampu membaca yang tersirat, dan juga tidak sedikit kalangan muda yang berpikiran panjang. Pertimbangannya seimbang, serta hal tersirat mampu diterawang. Jadi menurut saya hal yang mendiskreditkan satu pihak janganlah kita masukkan dalam syarat sebab itu menunjukkan kita orang tua tidak percaya pada yang muda. Setuju, setuju dengan Sian Su. Bagaimana sih cu sekalian yang budiman sekarang kita punya dua pendapat. Yang pertama dari Lon Cimpawe Ang Binsin Kai ada empat syarat, sementara Gak Lon Cimpawe tiga syarat dan menghilangkan syarat tentang umur yang harus empat puluh. Tahun, setuju, empat syarat, setuju, tiga syarat, suasana jadi hiruk pikuk, para yang semua. Untuk lebih tertibnya pertemuan kita ini, saya akan menghitung semua pendapat dari setiap bagian tempat duduk, dan tolong kepada semua adik di tingkat dua dan tiga untuk berdiri beberapa orang di bagian tempat duduk. Nah, saya mulai dari kelompok bagian para tamu kami di bagian tenda berwarna biru. Di dalam tenda ini ada 60 orang termasuk jengmo dan pekmo, yang menyetujui empat syarat, ada 20 orang yang yang setuju, dan 25 orang yang setuju dan tiga syarat. Kuma yang lainnya abstain. Selanjutnya di tenda berwarna putih, bagian para Liap dan neko, di bagian ini 18 setuju tiga syarat. Setelah semuanya dapat bagian terdatalah jumlah yang setuju empat syarat 300 orang. Sementara yang yang setuju tiga syarat lebih 400 orang, baiklah para sicu dan hohon semua, dari hasil perhitungan suara yang kita lakukan ternyata untuk empat syarat disetujui 300 orang dan yang menyetujui tiga syarat 422 orang, dengan demikian kita akan memasukkan tiga syarat. Untuk calon Bengcu, dan silahkan yang akan mengajukan calon untuk menunjuk calonnya, Sicu pimpinan, kami mengajukan Sumatai Hap sebagai calon. Sumatai Hap diajukan 100 lebih, kemudian maju lagi calon Ang Bin kai dari 60 orang pengemis, setelah itu Pak Tai hang diajukan 100 orang, ketiga calon itu sudah maju ke depan, dan kemudian Sinkeng Siantung diajukan 50 orang, ke atas panggung, tiga bayangan muncul, hehehe, 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 Para cecunguk yang mengaku pendekar ini berlagak di depanku menjemukan, plak, 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 empat tubuh itu limbung ditampar dua kakek sakti itu, ketiganya adalah Toksim KWI, Imkeng, Xiao KWI dan HWI Gan KWI. Semua orang terkejut melihat calon ternama itu ditampar sampai limbung seperti anak kecil oleh kedua kakek itu, saya adalah Toksim KWI dari Tian TSM KWI kematian TSMKW masih ada, jadi jangan coba-coba berlagak. Hayo yang mau jadi bengcu, hadapi aku sukong kalian. Kim Emo Usin Leong marah, kepara Tok Sim KW da menyerang, dan Ang Bin Kai menyerang kedua kakek iblis itu, baru 50 jurus Ang Bin Kai dan kedua rekannya sudah benjot-benjot ditampari, bahkan Sin Kang Siantung pingsan, hehehe. Hehehe, begini yang mau jadi bengcu. Semua orang pucat tidak terkecuali para Chiang Bujin sementara menginjak jurus ke 100 Kim Emo Usin Leong sudah terdesak hebat, dan 20 jurus kemudian jurus Kang Imkan telapak akhirat. Ilmu yang baru dikuasai dari Imkan Xiao, Kwei mendarat telak di dada Kim Emo Usin Leong sehingga memuntahkan darah. Hehehe para Chiang Bujan mana pahlawan kalian Kim Kong Taihap, aku di sini, Tok Sim Kwi, Han Tiong sudah berada di depan Tok Sim Kwi, apa kamu sudah punya nyali Tok Sim Kwi, apa ini Kim Kong Taihap Hap Xiao kan Siau Kwi, benar suhu, jawab Tok Sim Kwi jerih, terimalah pembalasanku atas kematian Pek Emo Kwi, wut, 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 empat pukulan diilakan Kim Kong Taihap. Haram jadah, Sumpah Imkan marah dan penasaran, belum pernah ada yang bisa mengelak tamparannya. Ini sampai empat kali tamparan malahan tidak ada yang dapat sasaran. Serangan bertubi-tubi. Banyak di antara penonton yang nanar akan kecepatan gerakan itu. 80 jurus berlalu, baiklah orang tua, orang muda akan coba membalas. Jurus Im yang hoat dengan gerak. Im yang mahoat Suara dengusan kuda menyeruak angkasa, indah luar biasa serangan itu, tendangan diselingi ringkikan bertenaga sakti itu menekan jantung imkan siau kwi, hingga pada jurus ke seratus buk, buk, des. Dua pukulan di dada dan mulut serta tendangan di lambung bersarang, Hawain merasuki tubuh Imkan KWI lewat mulut dan lambungnya dan satu hawa yang mengenai dadanya, akibatnya Han Tiong tergeser empat tindak tapi imkan Xiao KWI ambruk dan cepat berdiri dengan bibir biru Sial dangkalan, suhu kita harus keroyok Teriak toksim KWI sambil menyerang Dua bayangan menyerang Suara tenaga sakti mengaung hebat Hawa berpendar tidak menentu Dengan cepat 50 jurus berlalu Kombinasi gerak jurus im yang pet hoat silih berganti Melihat itu HWI dan KWI tidak sabar dan merangsak maju Pertandingan luar biasa hebat, para peserta menjauh tenda-tenda mereka banyak yang sudah terbang entah kemana, para Chiang Bujan juga menjauh dari tempat pertempuran dengan harapan Kim Kong Tai Hap dapat menundukkan lawan luar biasa ini, seumur mereka baru menyaksikan pertandingan seluar biasa ini, cepat dan menyilaukan, mengguntur dan mendebarkan, semua orang baru menyaksikan kepiawaian Han Tiong selain Suat Hang tentunya, jentuman pukulan yang berserabutan, sinar-sinar dan hawa pukulan tenaga sakti berkesyuran. Hingga 500 jurus berlalu. Han Tiong baru bertemu tanding yang memang amat berat, tapi Han Tiong di samping kesaktiannya yang luar biasa, dia juga punya keuletan yang tidak lumrah demikian juga ketenangan yang sedalam samudra. menginjak jurus ke seribu matahari sudah mau gelincir ke barat, Han Tiong memainkan harpanya, ting, Jerek eng, eng, ting, ting, hang he jai dengan kombinasi pat sian kiam hoat dibarengi gerakan jurus-jurus im yang sian hoat mengebrak langkah tok KWI dan 20 jurus kemudian, prak, gagang harpa emas yang barusan berdenting di telinganya membuat jantungnya empot-empotan dan lengah disusul serangan sabetan pat sian kiam hoat menghantam kepalanya hingga hancur berantakan, tanpa bersambat tok KWI harus mengakhiri hidupnya. Kedua iblis itu terperangah, lalu meningkatkan daya serangan, dan ini malah lebih luar biasa, dua iblis yang sering berhantam sendiri ini makin kokoh, semua yang hadir tidak ada yang mau meninggalkan sisi bukit, di balik rimbunan mereka menonton tanpa berkedip walaupun mata sudah nanar dan berair, dengan tuasnya toksin KWI sesaat membuat mereka lega. Namun, kemudian cemas melihat kedua iblis itu malah semakin gencar dan seru membuat tekanan-tekanan berbahaya. Ratusan jurus berlalu lagi, seakan pertempuran itu tidak akan pernah selesai. Malam pun merambat kian larut, namun pertempuran tetap berjalan dan semakin menegangkan. Pertempuran maha dahsyat yang mereka saksikan membuat mereka yang hadir meleletkan lidah, dan akhirnya malam perlahan merayap di tepi seng surya. Pagi merambat, matahari kian naik, pertempuran belum juga turun kehebatannya, matahari mulai lagi gelincir, tubuh tua sudah melemah, gerakan sudah mulai menurun, dentingan suara harpa sudah tidak mulai menusuk telinga. Akhirnya kedua iblis itu harus juga mengakui kekosenan Hon Tiong, sehingga Buk, Hoak ketika tendangan berhawain menduplak amblas dada HWI dan KWI Sesaat tubuh itu menggigil dan akhirnya nyawanya melayang Otomatis imkan siau KWI, makin lemah dan dia pun harus menerima bagian perutnya dengan hawa im tercengkram Sehingga perutnya hancur dan jotosan pada dadanya yang berhawa yang menghanguskan isi dadanya tapi Han Tiong juga bukan tidak selamat dari berbagai macam pukulan yang ia terima sehingga sekujur tubuhnya merah, memar dan biru. Setelah Im Xiao KWI amruk, Han Tiong juga limbung pingsan. Semua yang hadir berduyun-duyun mendekati tempat pertandingan. Sichuan sekalian yang budiman, hari ini kita tunda pertemuan, sekarang kita kembali ke pondok masing-masing di bawah dan informasi berikutnya akan kami sampaikan setelah membaca kedaan, tubuh Hon Tiong dibawa Luku Hanti ke bukit di mana Kuil Siawa Limpai berada diikuti oleh hampir 100 orang tokoh tua. Li Ho Siang si Chu, bagaimana menurutmu? Lu Kuanti bertanya setelah membuka baju Hontiong, nampaklah luka pukulan beracun di mana-mana, hampir di seluruh tubuh bagian atas. Koma setelah memegang nadi tangan Hon Tiong Amotohut, Tubuh, apakah yang dimiliki anak muda ini? Aku tidak akan percaya jika tidak melihatnya sendiri. Harusnya, menurut patut luka pukulan beracun ini sudah menewaskannya, tapi nadinya masih ada. Luka ini semua masih matang, biru menyimpan racun selagi mereka masih bingung memikirkan apa yang mau diperbuat. Salam semua para loncim pawe, semua orang melihat arah suara seorang gagah dengan muka putih kemerahan datang bersama Swat Hang yang matanya masih bersembab merah karena menangis, bagaimana Swat? Hang bersama orang gagah berumur 40 tahun lebih itu muncul bersamaan, mari kita tengok sebentar ke bawah, setelah orang semua berduyun-duyun mendekati pertempuran, Sementara Suat Hang tidak bisa mendekati Han Tiong di tengah kerumunan laki-laki itu, hatinya cemas, gelisah mau memeluk kekasihnya itu. Tiba dia mendengar pengumuman bahwa pertemuan ditunda dan akan diinformasikan lebih lanjut dan orang semua pada bubar dan turun. Menagislah Suat Hang setelah tinggal sendirian. Tiong ke, uuuu, 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 koko jangan kau mati koko, ahgak, uuuu. Koko, Koko ku sayang, uuuu, jangan. Tinggalkan aku Koko. Koko, jangan tinggalkan aku, oh. Tian, kekasihku sekarang tolonglah aku Tuhan uuuu, uuu, Suat Hang mengerung-ngerung memanggil Han Tiong dan Tuhan, tiba-tiba terdengar alunan Yankin, diiringi lantunan suara. Jika Tuhan berkehendak siapa yang bisa melarang jika hidup dan mati karena keadaan siapa yang bilang jika yakin akan Tian kenapa harus bimbang bukankah Tian telah mengukur dan menimbang. Mendengar alunan yang diiringi Yan Kim itu, Kiko, seru suat hang sendu, orang yang dipanggil itu muncul, Kiko, uu, uu, suat hang memeluk kaki Kam Hon Ki, Kiko adikmu ini nelangsa karena belum berusaha, Cintaku bawah aku bisa berbuat apa, Kiko, bawalah aku ke sana, Tiongko sekarat. Entah bagaimana, Hang Moy para Ciampawe di sana tentu berusaha untuk mengobati bengcu mereka, Kiko, mereka memang berusaha, tapi apa usaha kita, sebagai Suheng juga merasa, dan aku belum mau putus asa, hehehe, adikku yang cantik dan jelita, memang tuturmu sangat berharga, marilah kita ke sana, Siapa tahu kita bisa berbuat apa? Para Ciampawe yang budiman, ini adalah Kiko Suheng dari Tiongko, tolonglah biar Kiko yang periksa, maaf Lom Ciampawe, adikku ini karena galau ingin juga memeriksa, tidak apa Taihap. Silahkan Taihap lihat, mungkin bisa berpendapat, sahut Li siang Kam ki melihat tubuh telanjang itu, Tiba-tiba dia senyum dan matanya takjub bahwa sutenya ini telah dapat mewarisi salah satu ilmu suhu mereka yakni Siu in, sambut mustika menyapu awan, satu ilmu yang sering digunakan buke Sian menerima pukulan apa dan bagaimanapun hebatnya dari si culas dan si jahat tapi tidak pernah luka dalam, hanya meninggalkan bekas pukulan di kulit entah merah, biru, tapi sekejap hilang. Sementara Hon Tiong tentu belum sesempurna Bu Kek Sian Su yang sudah ratusan tahun, tapi bagi pandangan Kam Hon Ki, setidaknya ilmu itu sudah dikuasai setengah bagian, kalau saatnya sempurna, pastilah bekas di kulit itu sudah segera hilang dan tidak akan pernah pingsan, kalau tiga perempat saja dikuasai Hon Tiong, Pukulan apa dan bagaimanapun Hon Tiong tentu sudah tidak pingsan lagi dan mungkin hanya memar memerlukan waktu lama kalau tidak dibantu obat luar. Suat Hang yang pucat dengan hati berdebar melihat Kam Hon Ki senyum, hatinya langsung lega. Bagaimana Kiko, jangan buat adikmu ini cemas. Mendengar itu Kam Hon Ki semakin lebar senyumnya, dan melihat sekeliling yang semua hampir menatap heran kepada dia dan Suat Hang yang manja. Ciam Teku ini hanya luka memar, jadi kalau ada obat luka memar, besok pagi tubuhnya juga akan kembali seperti semula, cepat ambil obat luka memar di kamar obat, seruli haus yang kepada murid pertamanya, segera murid haus itu bergerak, dan kemudian kembali, lalu luka memar itu diditaburi bubuk obat dan dibalut, baru selesai membalut tubuh Han Tiong, Han Tiong sudah siuman, wah, para loncim kawe jadi repot begini, semua jadi heran melihat wajah itu tidak pun sedikit menunjukkan ringisan sakit, tidak Tiong tidak ada yang merasa repot, sahut Li Ho Siang, setelah kerumunan itu agak merenggang. Han Tiong melihat Suat Hang bersama Su Hengnya langsung berdiri dan berlutut, Kam Su Heng. Ternyata Su Heng di sini, tokoh tua itu semua terkejut hehehe, kue e sute kebetulan aku lewat, Lalu Hang Mo yang manja ini mengagul-agulkan aku ke tempat mulia ini, suat Hang bersemu merah mukanya tunduk di hadapan orang banyak itu. Kam tai Hap, adakah yang di hadapan kami ini putra dari Kam tai Hap Kam Busin Keponakan Kim Siaweng Taihap, benarlah Cimpawe, Omi Tohut, hari yang luar bisa, dua biji Su ada di hadapan kita, janganlah memandang tinggi lom Cimpawe tiadalah beda antara kita sesama manusia, ada lebih dan kurangnya, Omi Tohut, Kam Tai Hap, acara ini belum selesai, besok akan dilanjutkan, penobatan sute dari Kam Tai Hap akan dilaksanakan dan juga peresmian hari bahagianya bersama Lim Liap, sungguh patutlah kiranya seorang Suheng berada di sampingnya, Kam Hon Ki melihat Hon Tiong, Kam Suheng. Sute tidak akan merasa kecewa. Sute akan ikut apa pemikiran Suheng, hehehe Sute, <Susuk> jika besok hari bahagiamu, selaku Suheng tentu aku akan menyaksikannya, terima kasih Suheng, Han Tiong mengajak Suat Hang berlutut, baiklah, kita turun kembali dan kesempatan hari ini kita akan coba memperbaiki tempat pertemuan dan semua tenaga yang ada akan kita kerahkan, seruli Hosiang, kepada semua peserta yang semuanya masih berada di tenda dengan gembira menerima bahwa besok pertemuan dapat dilakukan kembali dan semua tenaga dibutuhkan untuk memperbaiki tempat pertemuan, sampai malam pekerjaan itu pun tuntas. Keesokan harinya, pertemuan pun digelar kembali, Tan Kui Hui kembali membuka acara, para Sichu, Eng Hiong dan Hohon semua, kembali kita bersyukur pada Tian, Hari ini kita hadir dalam keadaan sehat, walaupun semalam kita mendapat benturan bencana, namun Tian tetap menyelamatkan kita dan hari ini kita kembali menggelar pertemuan kita ini. Para si Chu dan Ng yang budiman, calon Beng Chu yang sudah kita ketahui semalam, yakni Ang Bin Sin Kai, Kim Emo Sin Leong, Pak Tai Hang dan Sin Kang Siantung agar kembali memasuki lapangan, semua menatap ke arah tempat tokoh tua. Koma lalu Ang Bin Sien Kai berdiri, si Chu pimpinan, menurut kami supaya hari ini pembicaraan yang sudah setengah matang di Butong Pai yang dilanjutkan. Dan bukan pembicaraan hari kemarin, hidup Kim Kong Tai hap, hidup Kim Kong Tai hap, baiklah para si Chu sekalian, jika untuk melanjutkan pembicaraan di Butong Pai, maka untuk itu kami serahkan kembali kepada Suhu, Tan Kui Hui Sio menjura kepada Li Ho Siang. Si Chu dan Ng dan Lon Chim Pawe, karena kita semua sudah sepakat untuk melanjutkan pembicaraan di Butong Pai maka perhatikanlah semua dengan jelas Beng Cu yang kita pilih secara matang dan bulat adalah Kim Hong Tai Hap, disambut tepuk gemuruh dari seluruh hadirin, kepada Kim Hong Tai Hap. Koma harap berdiri dan mengambil tempat yang sudah kami sediakan, kursi yang agak tinggi diangkat ke tengah panggung, silahkan duduk Taihap, Han Tiong duduk, dan kepada semua tokoh tua supaya turun dan khusus kepada Kam Taihap sebagai suheng dari Kwe e Taihap juga diharap keberadaannya di panggung ini, perhelatan itu begitu agung walaupun sederhana. Koma Kam Taihap dan seluruh Chiang Bujain dan Lon Chimpawe, mari sama-sama kita berlian untuk meminta kepada Tian, kiranya usaha kita ini memberikan kebaikan kepada kita semua. Koma suasana pun hening, dan ketukan pada gamelan terdengar sahut menyahut, setelah selesai berlian kemeli yang melanjutkan. Sekarang Kam Taihap dan para sicu hadirin semua, ini tanda bengcu berupa ikat kepala dengan sulaman naga benang emas dan manik-manik mutiara hitam dengan disaksikan semua akan kami sematkan ke kepala kue e taihap sebagai ikat kepala, lihos yang mengikatkan ikat kepala itu di kepala kue e hontiong. Koma nampak wajah yang sudah gagah itu semakin gagah dan tampan, kemudian hontiong pun disalami seratus tokoh tua, Kausu dan Pangcu, silahkan kue E. Bengcu menyampaikan sambutannya. Hal ini disambut meriah oleh semua peserta hidup. Bengcu, hidup Bengcu. Salam bahagia para Chim Pawe, si cu Hap, si cu kausu, si cu dan si cu Semua hari ini telah kita laksanakan apa yang menurut kita baik, dan untuk menjaga kebaikan itu tentang bagaimana kebaikan itu berjalan dan bertahan sudah merupakan tanggung jawab kita semua. Bangcu hanya batu penjuru sebagai titik kita membicarakan hal-hal yang baik dan menjaga kebaikan dan satu hal yang harus kita ingat bahwa Bengcu adalah manusia dan tentu bersifat manusia. Jadikan ia sebagai manusia yang membutuhkan teman, penghargaan, nasihat dan kritikan dan yang pasti manusia memiliki keterbatasan. Han Tiong diam sejenak, suasana hening dan hikmat menyerap perkataan tegas dan lantang dari Han. Tiong yang maknanya sangat mendalam. Selanjutnya, karena saya belum memiliki tempat yang jelas, maka segala hal yang mungkin terjadi dan penting untuk dibicarakan bersama si Chu dan Hohon semua bisa membuat selebaran seperti yang telah pernah dibuat, tempat yang paling strategis kemungkinan saya berada adalah di Kaifeng dan Pauting tepatnya di Pauting adalah Pek Tiawang Bukaan yang dipimpin Yap Shok untuk wilayah selatan, di Yichang dan Wuhan tepatnya di Wuhan adalah rumah Litwako untuk wilayah barat, kemudian di Yinchuan untuk wilayah utara tepatnya di Lembah Naga tempatnya Xie Shok atau Jeng Liong dan di Sinyang untuk wilayah timur, dan demikian sambutan saya dan terima kasih, tepuk tangan pun bergema, Yap Sin Hong emo Jengmo yang hadir juga di situ tak kuasa menahan air mata akan kehormatan itu. Bang Chu sudah memberikan kata sambutan dan peta wilayah strategis perjalanannya dan sekarang acara saya serahkan kembali kepada murid saya. Baiklah Si Chu dan para Enghiong, tibalah kita pada acara yang menggembirakan untuk kedua kalinya. Tan Kui yang sengaja berhenti, orang sibuk bertanya sehingga sedikit ribut. Mungkin para si cucu dan Ng Hiong penasaran bukanlah baiklah untuk tidak membuat penasaran. Acara kita yang kedua adalah peresmian pernikahan bengchu kita dengan calon istrinya Lim Suat Hong, Tepuk tangan pun bergemuruh. Suat Hong sudah dirias baju pengantin oleh para pendekar wanita yang dari tadi menggodanya, sehingga membuat Suat Hang makin bersemu merah. Kemudian Suat Hang pun diiringkan dan didudukan di kursi yang sudah disediakan di samping kursi penobatan itu. Selanjutnya kepada suhu kami persilahkan memimpin upacara pernikahan, mari kam tai hap, ajak li hao siang kepada kam hon upacara pernikahan pun berjalan hikmat, Han Tiong dan Suat Hang merasa bahagia, saling berpegangan tangan keduanya. Kiong Hi Sute, hidup adalah pemberian, maka jangan lupa kepada Tian berbuat bertindak sesuai aturan, agar selamat mempertahankan kemanusiaan, sepasang pengantin itu berlutut untuk kedua kalinya di depan Kam Hon Ki, Su Heng, segala nasihat dan pengajaran, semoga Sute tidak lupakan, menjalani hidup sesuai yang dinasihatkan, doa Su Heng jauh tetap Sute harapkan, Sute, Su Hengmu ini tidak bisa. Memberikan apa-apa, namun suhu kita memiliki banyak hikmat. Koma jadi pada hari bahagiamu ini Sute, saya berikan padamu satu lagi hikmat dari suhu kita yakni kitab pengobatan. Semoga ini juga bermanfaat di tanganmu Sute. Kam Honki menyerahkan kitab pengobatan milik suhu mereka. Suheng, terima kasih atas anugerah besar ini. Semoga Sute dapat menghargai pemberian Suheng atas nama suhu ini. Kwe E Hon Tiong menerima kitab tersebut. Setelah makan minum acara pun dibubarkan, para tamu semua berduyun-duyun menaiki panggung menyalami dan memberi selamat pada Bengcu mereka dan kemudian turun untuk berkemas kembali ke tempat masing-masing. Sore itu juga Han Tiong dan Suat Hang meninggalkan Siow Limpai menyongsong mahligai baru yang baru mereka resmikan. Demikian cerita Kim K Haong Taihap, semoga bermanfaat sebagai penambah wawasan sekaligus hiburan. Raja Kelana, 12 Maret 2012. Ikuti perjalanan selanjutnya pendekar harpa emas dan tokoh-tokoh seperti Benita, Lumina dan kawan-kawan serta tokoh lainnya dalam judul KWIPO Chin Kengpat, 8 Kitab Pusaka Iblis.